Seorang ibu rumah tangga tertangkap tangan saat akan menyelundupkan paket sabu yang suaminya yang ditahan di rutan kelas 2B Labuhan Deli Medan, Sumatera Utara. Pelaku langsung menangis saat dipertemukan dengan suaminya karena juga akan menyusul menjadi tahanan. Seorang ibu rumah tangga warga Belawan diamankan petugas rutan kelas 2B Labuhan Deli Medan, Sumatera Utara. Ibu yang membawa serta anaknya masih kecil ini tertangkap tangan saat menyelundupkan paket sabu untuk suaminya yang ditahan di rutan. Pelaku yang kemudian dipertemukan dengan suaminya hanya bisa menangis. Petugas rutan menemukan satu paket kecil sabu yang disembunyikan pelaku di pinggang saat menjalani pemeriksaan. Di saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang diduga narkoba jenis sabu yang diselipkan di daerah pinggang. Dan di saat dilakukan penggeledahan badan, pengunjung tersebut mencoba untuk menjatuhkan barang tersebut ke bawah. Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Medan Labuhan untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk asal mula paket sabu yang dibawanya untuk suami. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, Anyus melaporkan.